Alhamdulillah, ya Allah. Tak tampil di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-28, Lesti dihujat Rizky Billar langsung pasang badan untuk sang istri. Yuk, bagaimana? Simak jalan cerita sebelumnya. Saya sudah ngobrol sama Lesti juga. Jadi Lesti memang siap pada ulang tahun ke-28 dan insya Allah ini akan menjadi penampilan Lesti perdana dan itu di rumahnya sendiri. Dan kami sangat bersyukur, mudah-mahudahan habis ini Dede Lesti pulang, kemudian terus berkreativitas, bikin lagu-lagu baru lagi, terus kemudian nanti tampil-tampil lagi, jadi juri lagi di Indonesia. Jadi insya Allah kita doakan supaya kuat. Bu, memberikan kepercayaan diri kembali kepada Lesti seperti apa sih, Bu? Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam perjalanan hidup memang ada naik dan turun, kemudian ada rintangan, kemudian ada jalan yang terjal. Semuanya itu harus dilalui untuk bisa menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna, untuk menjadikan kita dewasa. Begitu juga Dede Lesti, untuk menjadikan Dede Lesti lebih kuat, lebih dewasa, kemudian lebih bisa menghadapi tantangan kehidupan. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai orang tua yang sudah melahirkan Dede Lesti menjadi Lesti yang lebih populer, kita akan selalu memberikan support kepada dia. Memberikan support, memberikan waktu untuk menata diri, kemudian memberikan semangat kepada dia agar dia tidak kendor dalam berprestasi, dalam mewujudkan cita-citanya dan juga dalam berkarya. Nah, oleh karena itu kalau selama ini orang berpikir bahwa oh kayaknya udah nggak boleh tampil, itu tidak sama sekali. Kita juga memberikan keleluasaan kepada Dede Lesti untuk untuk dia menata kembali hidupnya, untuk kemudian kapan dia bisa tampil di Indonesia, kita tidak wajar untuk tampil di Indonesia, dan kita tidak memaksa dia untuk terburu-buru. Jadi biarlah dia menata dirinya dulu, sesudah siap baru kita tampilkan. Dan tentunya kita juga ketika menampilkan Dede Lesti, kita juga harus memberikan kenyamanan agar sekali lagi dia bisa kembali berkiprah di industri musik di Indonesia. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya, ya. Gua aneh. Ya, itu TV. Kok tayangan infotainmentnya nongol mulu? Kalau mau diboikot, ya boikot semuanya. Nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Dan masih ada nilai jual Leslar itu. Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya enggak? Itu memang orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar,
like dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.